tuh weekend riding-riding supermoto. Nah sekarang gue ikut sama rombongan dulu Hood Graphic Enduro Team nih, sama Avin, si Oki nih di belakang nih. Mau kemana Ki kita Ki? Ke sirkuit Cirawa, tipis-tipis. Sirkuit Cirawa, jadi latihan ya? Latihan pemanasan. Latihan pemanasan Hood Graphic Enduro Team. Jadi mungkin latihan rutin mungkin ada ya dalam waktu sebulan, gimana sih? Latihan rutin ya pindah-pindah sih, kadang latihan ke gunung, kadang ke sirkuit. Tapi ada ya dalam satu bulan tuh? Paling seminggu dua kali. Ada ya? Ada. Oh bagus lah. Jadi biar tambah solid ya, biar tambah enjoy. Jadi kita sekarang mau kemana? Ke Cirawa. Cirawa. Sirkuit Cirawa. Cirawa tuh daerah mana ya? Padalarang. Padalarang ya? Padalarang. Ini lagi di jalan. Belakang juga bawa motor tuh, pakai anhang. Di belakang tiga, di dalam satu, di mobil satu lagi berapa motor, Pin? Satu. Jadi? Enam. Enam motor ya semuanya. Jadi gini ngap, Hood Graphic Enduro Team itu pembalapnya ada 1-3 ya pembalap intinya. Nah itu untuk pembalap kelas opennya lah. Salah satunya Safwan Auki, Didin Kurnina sama Resi Septia. Ini untuk pembalap opennya. Nah untuk hobinya mungkin Afin sama Bos Hood juga mungkin tidak ikut. Satu lagi siapa ya? Berdua kayaknya. Ajo. Oh Ajo, Ahmad Johar. Nah itu. Nah ini latihan rutinnya dalam satu bulan, tadi udah dibilangin kan. Dalam satu bulan tuh ada dua kali latihan. Sirkuitnya selalu pindah-pindah. Nah ini pembalap Jawa Timur langsung didatangi nih ke Jawa Barat. Pagi. Nah siapa lagi ini? Ini motor, ini motor yang lu pakai ya Ki? Ya ini motor buat khusus buat balap. Ini KTM tahun berapa? KTM 2020. Oh yang Portugal? Portugal, ya seri Portugal. Portugal 3,5 ya GXCF? Ya. Nah ini tumbangannya Soki nih. Wih sepatunya baru tuh, sepatu siapa itu? Oh. Wih si merah putih nih. Kenapa pakai tek 3? Hah? Din? Ya salah. Banyak. Ngeri bosku, ngeri. Gimana? Ya. Masih di tol nih. Ke mana? Hah? Ini Cipularang ya? Cipularang. Cipularang. Ntar kita keluar tol Cikalong Wetan. Udah nyampe Cipularang gitu. Cuaca lumayan lah, cukup cerah. Langitnya biru. Nggak tahu tapi nanti sore. Baru keluar pintu tol Cikalong. Jadi lokasi sirkuitnya tuh daerah Cikalong ya Ki ya? Hah? Padalarang. Gua belum pernah sih ke sirkuit ini. Iya Padalarang, masuk keluar tolnya Cikalong gitu kalau daerah Bandung. Nah, ini lagi nunggu dulu dua mobil lagi nih. Wih, pada di belakang. Nah, ke sana sirkuit nganterin Oki latihan ya. Kita nunggunya di sini aja di keluar pintu tol. Ini posisi hari Minggu jam 11 lah. Kayaknya kesiangan tadi berangkatnya. Cuacanya good.
Sabtunya Ki, kapan balap Ki? Grass track? Gak jelas balapannya, gak belum jelas. Ya? Belum ada lagi ya? Kita enduro aja lah, pasti-pasti. Bulan depan kayaknya juga ya, enduro tadi mana sih? Ciamis. Enggak, yang di Jatiluhur itu. Jatiluhur ada, yang di Bogor ada. Ada ya? Ada eventnya dulu. Kayaknya yang ikut event yang gimana ya? Ikut semuanya. Oh, ikut semua? Insya Allah ikut. Insya Allah ikut semua. Keren ya? Jadi harus lebih giat semangat lagi. Kemana bang? Boleh natu guys, bisi tipes. Kenapa kamu barusan takut ketabrak? Oh anjir, sah anjir. Mobilnya terkenal nih anjir. Orang rek aja lah anjir. Hah? Keser kuit? Enggak. Ngegas ke gunung aja. Oh ke gunung? Kamu kemana? Sirkuit. Tahu. Kamu bos SGM tuh? Kalau udah ketabrak anjir. Parah anjir. Ah, anjir. Sehat? Alhamdulillah. Udah ngering. Udah ngering. Emang Cirawa benar? Bukannya udah bergelombang? Upload di mana, Bang? Upload di mana? Nahun mual angles lebih ke jam 11 peting. Nah, asli? Si rata? Iya, ke Jalur Selatan. Jalur Selatan? Nah, Jalur Selatan. Finishnya tadi. Startnya di mana? Di rumah makan ya, rumah makan Jemal. Oh, langsung. Oh, di situ ya. Mana wae ya? Mana spending tadi bawa? Tak. Nah. Oh, paninggu. Oh, libur ya. Dia kayak yang ditipu dah. Nah. Jam 9 enggak datang jam 9 mah ditinggal cenah goblok aing jam 9 nih. Ditengah di grup teh areung manehna geus ngahuleng jentul anjing. Dia bawa motor. Bodoh motor nih. ATM ngab. Main tanah dulu kayaknya nih SGM. Biasanya main supermoto. Enggak. Diablone lagi dibikin supermoto kan mau balap. Oh iya. Minggu depan ya balapnya supermoto. Enggak jadi. Rupanya baru. Enggak taunya balapnya enggak jadi. Kenapa enggak jadi? Karena di cancel. Ah, lebar, Bang. Banyak politik guys sekarang guys balap guys. Oh iya. Yer. Miring cuy. Kita mah aliran petarung ya. Kalau sampai nggak naik, harga dirinya habis di media. Ada tolong-tolongan? Nggak ada. Ada. Usaha sendiri. Tapi pasti naik kita. Nggak naik mah nggak boleh. Harus naik. Kalau nggak naik ya balik lagi. Tapi nggak pakai roknya. Iya, pakai rok. Pakai rok. Habis pokoknya mah habis aja mah. Bisa 5 bulan itu mah fotonya diupdate terus. Wah, anjir. Mending tinggilu ah ini. Ya mah. Kalau udah ban begini, mana? Jangan bareng sama kita. Anjir. Habis. Jangan habis. Malu ya era ini. Habis ditanyakan sampai udah habis ini. Ditonton terus begini mah. Ditonton sampai mau naik Sumtangan. Nah, baru ditolongin. Bahaya weh, bener off-roadnya. Si Aris juga yang di situ, tapi si Aris. Mana? Si Aris, Acan. Oke, ngap, kita udah sampai di sirkuit Cirawa. Ini dia sirkuitnya. Itu ada tim Dikna.
luas juga ya, segitunya gue baru pertama kali ini. Enak tanahnya, bekas hujan malamnya. Kita lagi turunin dulu motornya. Barisin Ki. Oh, yes. Style number one. Style number one, number one in style. Motormu ini ya? Ini knalpotnya Li. Ini motor yang pakai kamu nih? Motor khusus buat balap. Buat lampus. Iklan kalau ini iklan dong. Iklan. Hah? Jadi dia tuh disponsori oleh Norifumi. Norifumi sangat bertenaga. Sangat bertenaga. Aki. Oh ada ininya ya, lasernya ya. SV5, SV5. Ini motornya Basir ya, direksi ya. Direksi juga 3,5. Ini 3,5 2020. YXCF 3,5 2017 ya, enggak salah ini. Span ya 17. Nah, ini juga sama YXCF 3,5 2017. Nah, ini KLX-nya nih. Ini KLX-nya berapa cc sih? Pin? 198. 198 200 lah, ini 200 cc. Speknya buat enduro, trabas masih enak. Sport moto juga di 200 cc enak. Ini pertama jadi mesin di tes ke situ ya, ke laut ya? Iya, Santolo. Ke Santolo pakai ban sport moto. Enggak masalah ini mesinnya. Enak. Panasin dulu, Ki. Itu sah, udah lu pakai baju pok? Jadi, baru udah kuangsa. Ini ada temu mekanik handal, teman lama juga nih, mekanik kuangsa nih. Tuh, Mang Jai, Mang Jai, apa kabar? Sehat? Sehat, sehat. Sehat, kemana waya tuh? Aya, waya di rumah. Aya? Ais. Ini jam 12 pas lagi panas-panasnya nih. Nah ini nih pembalap legendaris kita nih, Din. Sehat Din? Ya alhamdulillah, selamat ulang tahun bos. Makasih, amin ya. Itu kok tambah panjang ini? Iya harus. Harus ya? Kayak Roma. Kalau udah nikah mah harus dipanjangin harus ya? Harus panjang. Biar janggut. Agak enak gitu-gitu. Iya, geli. Biar geli. Reksi. Lo motor? Bawa ini satu. Cek moped nomor dia sana rumah. Tarik. Tadi si Uwa arah perutnya. Thank you.
pelatihannya udah beres. Lagian udah jam 5 ini. Udah sore. Kita prepare ya. Pulang. Prepare pulang. Ini ada Digna juga nih. Yuk. Waktunya pulang, latihannya udah beres.